Okay, saya juga banyak dihujah. Yeah, mereka tidak setuju. Mereka kata pendapat saya kata pitch itu adalah nada adalah salah. Dia kata pitch dengan nada itu adalah suatu benda yang berbeza. Yes, betul, berbeza bila masuk di dalam bidang music. Yang saya bagi tahu dari segi bahasa, itu beza juga. Dari segi penggunaan, dari segi definisi bahasa Oxford language, pitch itu adalah tone. Tone adalah timbre. Timbre itu juga adalah sound. Jadi tone itu adalah nada. Jadi nada itu adalah pitch. Itu dari segi definisi bahasa. Saya kata bahasa. Tapi di dalam bidang music, penggunaan pitch dan nada itu dibuka lebih luas. Dibuka lebih luas. Ya, saya akan memberikan 3 ringkasan beza antara pitch dengan nada. Ini dengar dengan jelas ya. Okey, ringkasan yang pertama. Pitch itu adalah frekuensi asas kepada bunyi. Ya, manakala nada itu adalah kualiti bunyi ataupun kualiti suara. Beza ya. Pitch itu adalah frekuensi, manakala nada itu adalah kualiti kepada bunyi ataupun sound. Suara. Okey, ringkasan yang kedua, di dalam bidang muzik, pitch itu adalah note ataupun notasi. Manakala nada itu adalah ketebalan kepada notasi. Itu dari bidang muzik. Lepas tu, kalau di dalam muzik itu sendiri, itu ini ringkasan yang ketiga, di dalam muzik itu sendiri, pitch itu adalah padang yang dapat sempurna. Padang yang nampak sempurna. Tetapi kalau nada, dia tidak dapat sempurna. Umpama macam mata dengan penglihatan. Okey? Itu dari segi beza nada dan pitch di dalam bidang muzik. So korang jelas benda ni. Saya tak pernah kata pitch dengan nada itu adalah satu benda yang tak sama ataupun saya menolak hujah itu. Tidak, di dalam bidang muzik, sebab pitch atau pitching itu sendiri dia ada di bidang muzik lain penggunaan, di dalam bidang perindustrian dia lain penggunaan, di dalam bidang pembuatan dia lain penggunaan, di definisi-definisi dia lain, di dalam bidang muzik juga lain penggunaan dia. Jadi sebab itu saya tak pernah kata bahawa yang hujah yang mengatakan pitch itu adalah notasi, manakala nada itu adalah tone. Saya tak pernah kata hujah tu salah. Sebab itu korang bila nak memberikan sesuatu komen atau nak menghujat, jangan terus kata bahawa okay, you cakap itu adalah salah. Sepatutnya kena tanya saya, apa penjelasan yang mengatakan itu adalah salah? Itu yang saya bagi tahu. Okey, itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.